Kasus pengeroyokan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Adapun kronologisnya, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar jam 5 pagi, tepatnya di Jalan Raya Jati Kramat, Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, telah terjadi tawuran antara dua kelompok, yaitu kelompok gabungan dari Wardai, Gotroy dan geng RTN dengan kelompok geng RTPD 258 Jati Kramat Kota Bekasi. Mereka sebelumnya sudah sepakat di medsos dengan Instagram, sepakati janji ya waktu ya mereka untuk tawuran. Ketika sampai yang telah ditentukan, kelompok yang tergabung dalam Wardai, Gotroy dan RTN, mereka mendatangi lokasi Jati Kramat pas dan terjatuh, artinya korban yang dikeroyok oleh geng tersebut mengalami luka pada bagian kepala, punggung dan paha. Juli 2020 kita berhasil mengamankan Beringin, kemudian Mangga Besar, dan kita amankan 5 orang inisial SN, AN, MR, MA dan MF. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!